Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Baharudin bin Abdullah, pengurusi koperasi IKM Johor Bahru bagi tahun 2019-2020. Saya juga merupakan salah seorang pengajar di program diploma teknologi pembuatan produk elektronik. Saya mewakili pihak pengurusan koperasi IKM Johor Bahru mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru sesi Oktober 2020, April 2021. Tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya terpilih melanjutkan pelajaran di sini dan melengkapkan proses pendaftaran dalam keadaan norma baharu. Untuk makluman semua pelajar, anda semua diwajibkan menjadi anggota koperasi IKM Johor Bahru Berhad apabila menjadi pelajar di IKM Johor Bahru. Bayaran fee masuk adalah sebanyak RM10 dan share minimum saham adalah sebanyak RM50. Jadi jumlah yang wajib dibayar adalah RM60. Share minimum saham sebanyak RM50 ini para pelajar akan dapat kembali setelah menamatkan pelajaran nanti bersama dividen sekiranya ada. Apabila para pelajar telah menjadi anggota koperasi, para pelajar akan mendapat manfaat seperti berikut, iaitu sekiranya pelajar meninggal dunia sebanyak RM100. Sekiranya pelajar dimasukkan ke hospital melebihi 3 hari RM50. Dan yang ketiga, apabila pelajar mendapat CGPA 3.5 ke atas pada setiap kali peperiksaan air semester akan diberikan sebanyak RM30. Ini bukan semester akhir sahaja, maknanya setiap kali semester peperiksaan air semester pada setiap semester, sekiranya pelajar mendapat 3.5 ke atas akan diberikan sumbangan sebanyak RM30. Maknanya sekiranya kalau pelajar mempunyai 6 semester, kalau 6 semester tu dapat 3.5, so setiap kali semester tu anda akan dapat sebanyak RM30 lah. Selain itu, para pelajar juga boleh memohon sumbangan daripada pihak koperasi sekiranya menjalankan apa jua aktiviti seperti perkhemahan, kursus, sukan dan sebagainya. Kebiasaannya pihak koperasi akan memberikan sumbangan dalam bentuk air minuman atau makanan kepada para pelajar. Untuk makluman semua pelajar, koperasi mempunyai sebuah minimarket yang terletak berhadapan surau Al-Hidayah IKM Johor Bahru. Para pelajar boleh mendapatkan keperluan makanan, alat tulis dan sebagainya di minimarket ini. Selain itu, koperasi juga mempunyai pusat dobi di yang terletak di belakang minimarket. Para pelajar boleh menghantar pakaian untuk dicuci dengan harga yang amat berpatutan. Harga yang ditawarkan adalah RM15 untuk 4 kali cucian dalam sebulan. Ini siap dengan kering sekalilah, siap lipat. Bagi pendaftaran pelajar baru sesi Oktober 2020, April 2021, bayaran yang perlu dijelaskan kepada pihak koperasi adalah sebanyak RM220. Ia meliputi peralatan dan keperluan asrama iaitu sebanyak RM45, bayaran pendahuluan dobi 5 bulan RM75 dan saham koperasi RM60 dan makan MSR sebanyak RM40. Namun begitu disebabkan pandemik wabak COVID-19 ini, pendaftaran dilakukan secara online dan makan untuk MSR adalah tidak perlu. Jadi jumlah yang sepatutnya dibayar adalah sebanyak RM180 sahaja. Namun seketika dimaklumkan bahawa pihak koperasi tidak dibenarkan untuk menerima apa-apa bayaran daripada pelajar kerana pelajar belum hadir secara fizikal ke IKM. Oleh itu, para pelajar tidak perlu membuat apa-apa bayaran setakat ini. Cuma para pelajar tidaklah bersedia dengan jumlah RM180 apabila dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, bagi pelajar yang telah membuat bayaran sebanyak RM220, pihak koperasi akan memulakan kembali lebihan bayaran tersebut kepada pelajar semasa pelajar hadir secara fizikal ke IKM nanti. Dan bagi pelajar yang telah membuat bayaran tersebut, akan direkodkan oleh pihak koperasi dan pelajar hendaklah menyimpan bukti pembayaran untuk dikemukakan kepada pihak koperasi nanti. Akhir kata, sekiranya para pelajar mempunyai apa-apa cadangan, bolehlah menghantarnya melalui cadangan yang telah diletakkan di hadapan pejabat koperasi. Sekiranya ada sebarang permasalahan berkaitan dengan pembayaran dan apa-apa juga
urusan yang berkaitan dengan koperasi, para pelajar boleh datang ke pejabat koperasi pada waktu bekerja atau menghubungi saya di talian 019-722-5001 untuk maklum balas yang segera. Selamat menjadi warga koperasi IKM Johor Bahru dan warga IKM Johor Bahru. Semoga kejayaan anda akan bermula di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.